Pemirsa, sejumlah kios dan bengkel tambal ban yang berada di kawasan Cihaliwung, stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, hangus terbakar pada Rabu malam. Akibat kebakaran hebat tersebut, satu orang menjadi korban terbakar dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar serius. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik kebakaran hebat menghanguskan sejumlah kios dan bengkel tambal ban yang berada di kawasan Cihaliwung, Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu malam. Api diduga berasal dari sebuah bengkel tambal ban yang berawal dari pemilik bengkel menyalakan api dengan bahan bakar spiritus, lalu percikan api dengan cepat merembet dan membakar sejumlah kios. Petugas damkar dari Kabupaten Bandung Barat langsung melakukan pemadaman, namun naas bagi pemilik bengkel tambal ban yang menjadi korban, hampir seluruh tubuhnya terbakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Maghrib, udah sembahyang maghrib, saya liatin si abang itu turunin bengsin dari motor, terus dibawa ke ini ke ini mau di letaran. Nah itu di letaran sih masukin ke ini ke apa ke aqua itu. Nah itu ada api, apinya katanya dari mesin yang itu untuk apa untuk tambal ban katanya di mesin itu apa percikan itu. Di situ banyak ada si poso, ada berapa, ada 3 orang, 4 orang, ada orang yang cacat itu, yang satu yang nggak bisa jalan. Jadi pas itu apinya keburu ini karena bensin kan di situ. Mabok, terjadi kebakaran di jalan Gedung 5. Ini Gedung 5 kan, ya, kawasan. Ada seorang bapak-bapak telepon, saya tanya kembali, ditutup, didiamin dulu, dan takut apa? Positif. Tidak positif, gitu kan. Ada 2 kali baru langsung saya lari dari Mako ke sini, cuma 10 menit. Ternyata di sini saya tanya ke warga, itu ada yang tambal ban, katanya percikan dari spiritus. Jadi masuk spiritus kayak tambal ban biasa. Selain mengakibatkan korban jiwa, kebakaran hebat tersebut juga merugikan material dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.